apa nan adi tak ku ikan sayang. 1, 2, 3, 4. Biar tujuan balik badan tak lama Allah takui lalu surang. Jika itu nan kini adia takui kan denaikan datang manyira mabungo adi. Rindulah lamo samo ditangguangkan saja agun Jadi kalau lah sekadang Gunung Merapi, kalau nak katara apa tuh? Nyo sekadang Gunung Merapi itu kan teliti atau katara punya? Di mana tak Gunung Merapi itu dimalin kalau daun? Sekadang tuh apa nih dengan cerita teliti di mana tuh nyo? Ini mau cuma tuh mungkin dah. Nah itu mereka tuh nyo atau ngece? Cuma Gunung Merapi sama teliti ya nih udah tiar di lampu mereka. Aja udah tiar malam boleh. Kamu malam magura, kamu malam magura mana? Bunga cinta, aku layu. Hati dehin kami manden aru kamanyiram udah surat ya. Saja umuan manike alapiah tujuah balik badan tak lama Allah takui lalu surat. Jiko itu nan kini adia takui kan manira mabungo uni. Rindu lalamo samo ditangguangkan saja agun wang marapin yang ay kagadang talua iti. Pakai apa lah, hai? Apa? Nana dia takutkan sayang. Allah, mah. Tak pakai boleh ada kedua dah. Pakai apa? Dengar cinta. Indah. Aneh. Ya. Nah, apa sampun dulu? Masih adul itu ya? Biar sih lah. Biar lah cuma. Biar sih lah. Tapi lebih panjang-panjang sih banyak artis. Oke, Pak Sapo di sana awak dulu nanti di ayo, mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana uniang yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ay. Malam kini kok kita basuh balik di acara malam bagurau. Bagurau kita malam kok. Hei, Lambo. Ulang melihat. Ari lipan negara. Nggak tunggu ulang melihat. Ulang melihat. Nah, ulang melihat. Kalau nggak ijawe ini yang. Awak suruh pulang. Nggak suruh pulang. Apa itu? DGPT langsung. Oh. Indah. Ulang ini yang. Dah. Cie. Ya. Dua. Tiga. Malam kita di kosana kita bahas balia di acara malam bagurau. Bagurau kita malam ko. Masuk TV. Sasa anggo ibu uci itu nih. Enggak. Enggak sasa itu dong. Itu nampak takaju. Enggak takaju kalau luar lidah. Malam gurau. Dek tak sasa itu takaju dah. Apalagi nama jukun yang itu nih. Jukun yang itu sehat. Oh apa mah karetan. Anak tiri uniang. Oke deh sana uniang malam kini ke sana kita basuh balik sana di acara malam bagurau. Basamu siak ini kok malin nanti bu. Tapi ini yang sebelum mbak tampilkan bintang tamu awak. Sebenarnya malam bagurau kok malam apa saja gini kok. Oh malam bagurau kok malin malam kita batanyo-tanyo kepada narasumber kita yang lah tiba. Bagurau? Sudah itu kita bagara-gara.
Jadi malam Baguroko enggak tegang sih sebagai acara. Jadi malam bandian dia itu pokoknya. Enggak malam bandian dia dong. Baguroko itu kan bagara-gara. Baguroko itu kan bagara. Jadi supaya acaraku enggak tegang sih do. Jadi bagara dan tuh mau nyanyi. Kusamul aja handphone. Kalau banyaknya teror tegang jadinya gitu. Jadi kalau dapet hadiah Kim yang nak. Handphone yang tadi itu hadiah Kim. Apa tuh? Nah handphone tadi hadiah Kim. Oh hadiah Kim tempo dulu. Kini kok kan ditukar wali hadiah baru. Di hadiahnya deh Pak Edi. Yo tahu sih Madin mah. Pak Edi itu siapa tuh? Pak Edi itu kawan hunnya. Nah itu Rumyang. Jadi di malam kok. Spesial banget di malam Baguroko yang awak kata kedatangan bintang film bintang film bintang tamu bintang film ya dulu apa apa waktu bintang film yang iyo batu batu adima-dimanya aduh hotel manapun di Indonesia aku aduh Jadi spesial banget gini kok tiba anak malin. Iyo tadi malin kau bagi ilmu nih ya ditakwi malin yang. Ilmu harus banyak. Bukannya levelnya di atas malin masih di bawahnya gitu. Malin harus banyak raja jua pak tuh. Tapi malin takwi raja bukan minta piti ini enggak. Siapa minta piti? Minta pelatihan. Apa tuh elu ada minta piti kemarin? Tidak dong. Ati tiri cie deh ilmu yang. Iya ilmu cie. Bekon yang minta lu. Kalau kafe seorang. Adeh. Nah itu dari sana di rumah dimanapun saja berada kini. Tentunya bahasa buat jo malin tiri jo yang sabni. Di malam Baguroko yang kalau patang ko ada Vivi jo Udin Lio. Udin Lio. Sama dua berdua nan yang. Kawak kata di berdua nak. Iya. Oke lah dun sana unyang kita bincang-bincang dulu dun sana dengan bintang tamu kita yang hadir di studio Peran TV di malam kini ko di acara malam Baguroko. Dan setelah itu beko kita akan hadirkan lagu-lagu manis untuk dun sana unyang yang ada di rumah dan yang ada di studio. Dan untuk itu sana jangan kama-kama tetap di acara malam Baguroko. Baguroko kita malam ko. Hey hey hey, dimanapun dun sana berada, ikuti dan ramaikan. Kita bahas dua balik di acara malam Baguroko. Baguroko kita malam ko. Malin. Uni yang pertama-tama pakai mie itu kari suruhnya pada Malin. Biarlah Malin, Malin pemingi mana nyo. Iya, pada itu Uni yang. Ya biarlah Malin. Biasa Malin pakai ame-ame sih kok Malin. Kini nak dorong, Uni yang pakai ame ini. Itu tanu kayu Uni yang malam kini pakai ame. Nah, jadi cemburu-cemburu jo. Nah itu dari sana, kini kau sana rumah pengen tahu nak niang. Kini kau Malin tiri jo Uni yang zamni kau, kini kau siap bintang tamu malam ko. Wah. Wow. Pengin tahu dan sana niang kita jagoan sabantale sana yaitu nya Bapak Zainul dari Makoy Malin. Bapak Zainul Arifin yang. Oh, pakai Arifin. Pakai Arifin itu 3 hari 3 malam tu mumbik namo itu yang. Unyang cari masalah namo itu. 3 hari 3 malam. Bapak Zainul Arifin itu direktur E. Nah, direktur ya? Direktur E. Oh, direktur apa? Di Grand Buana Lestari Hotel. Ush. Lepen na unian jalan ke BIM. Lalu unian jalan unian ke cuma pasti jambak, pasti jambak. Cukup jalan unian ke BIM tu belok kiri man yang di Jembatan Gadang tu nak. Tiba di sungai tu tajun yang ke dalam. Itu membunuh Malin namo mah. Pasti lurang tajun ke dalam air tu. Kalau unian nak sadar cik Malin Hotel Grand Buana Lestari. Lata di mana? Lata di mana? Nih, aku punya jadah dia punya nih. Melok luri unyang dari siku di luar. Aku mana yang di barang pipi. Aku unyang luri kainkin mah. Tiba tu belok kiri unyang miko ha. Tiba lu ambil jalan ni sini nek berduka ada siku tak ni Oh, jalan Kabim. Lih pernah unyang di pesawat. Nek Patambang. Iya ke Patambang tu pesawat. Lai. Jadi jalan kan Nek Patambang tu. Itu cuma lihat tadi. Aduh Hotel Grand Buana Lestari. Grand Buana Lestari. Pakai hotel pakai. Oh. Grand Buana Lestari Hotel. Iya yang. Jadi nanti bu malam kini ko? Lah nanti bu malamku aduh Bapak Direktur Bapak Zainul Arifin. Wah jagoan dulu Pak Zainul. Nama dunia kyo. Mungkin nampak nampak gagah tadi itu nak. Unyang cendong mato karena rancak. Tiba-tiba buruk mencari ke kiri yang kemarin.
Pasing gua mandi dunia mandi itu taruh iban nama dia itu. Di kini lah itu dah malin. Malin pai gua hati itu malin dunia adanya. Iya dunia petang ke Jakarta nak jajak malin doh. Iya ke diajak cuma malin taruh barang kau patabang dek malin kini. Bisa bereng. Abis itu lah kalau ada jatah ke Jakarta lihat di bawah mandi. Nah, kini kok cogokan dulu deh. Nah, dari sana unyang malam kini kok unyang akan bincang-bincang dulu bersama Bapak Direktur dari Grand, Grand Buana Lestari Hotel. Dengan Bapak Zainul Arifin. Nah, selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam TV semuanya. Yo gagah, Pak Zainul. Yang seorang ilmunya tinggi itu memang suaranya itu bergetar nih. Nama malam yang sami. Coba kalau tidak dilemu. Selamat malam yang sami. Jadi memang luar berbeda ya. Ilmunya tinggi nih. Tiba di Malin yang katanya selamat malam Malin. Malam yang. Ah tu nak balimu Malin tada. Jadi Pak Zainuko ilmunya tinggi. Jadi ucapkan selamat malam Pak. Selamat malam Muning. Gitu Pak. Pak malam kini ko dengan bangga dan senang. Bapak hadir di acara Malam Bergurau di Padang TV. Tadinya unyang jumpa Bapak di kafe Tip Top Cafe. Tip Top Cafe ya, Pak. Yeah. Jadi bukan TikTok ya, Pak. Tip Top Cafe. Mian tip tip top. Jangan itu dan itu tuh lain do tuh. Kalau di hotel yang tip kenapa pitih yang? Tuh. Top namanya terkenal berarti tip piti? Terkenal, piti terkenal. Ah, pandai sih malin mati kan ya. Tapi dah. Memang kalau namanya pakai tip imkonnya apalagi tip belakang itu kan terkenalnya. Ya, tip top. Siap. Nah, jadi Pak di samping Grand Buana Lestari itu nak Pak ada kafe tip top. Cafe. Wah, kita sebelum ke apa Pak ke hotel, kita tip top dulu boleh Pak? Boleh. Atau ke hotel dulu kita Pak? Boleh. Ya, semuanya bisa saja. Semuanya bisa di Pak. Yang. Kan jadi, ada manajer ini yang. Oh iya. Arancawa, wa ambil nang. Kadang-kadang tuh buku. Nanti kan bisa buku dia pon ya. Oh jadi. Maksud malin tuh beko. Kalau yang kami nginap situ, biasanya manajer. Oh jadi. Cuma malin. Ayo tuh aman sih tuh yang malin. Ya Pak. Siap. Iya. Itu Grand Buana Lestari Hotel tuh didirikan sudah lama ya Pak? Baik, ya selamat malam, permisa Padang TV yang sangat saya banggakan. Terima kasih saya ucapkan di luar sana sama saudara saya, ya Ibu Kori, Pak Wayu dan beserta keluarganya. Selamat malam semuanya. Ya. Sebelum saya kesini tadi saya sudah say hello sama beliau, titip salam buat pembawa acara di sini termasuk Malin atau Kunyang gitu. Wow, oh iya itu adik Kunyang Pak. Yeah. Pak Wayu ya Pak. Iya. Yeah, yeah. Saya jelaskan ya. Grand Buana Lestari Hotel itu bolehkan dulunya sudah berjalan sekitar lebih kurang 6 tahun. Habis itu kita akan benahin Grand Buana Lestari Hotel ini hotel fasilitas bisnis transit hotel. Oh. Ya, hotel satu-satunya di Bandara Hotel Bintang 4. Ya. Yeah. Kita sudah buatkan manajemen yang baru, mengedepankan itu tidak terlepas itu adalah aset Sumatera Barat, itu Uneng. Yeah. Gitu ya. Sekarang kita, insya Allah mudah-mudahan awal tahun ya kita sudah bisa grand opening, ya. Awal tahun ini ya Pak? Dengan fasilitas kamar ya lebih kurang 51 room ya, dengan total kamar nanti kita akan semuanya ya 151 lebih. Ya, kita punya meeting room tuh ada fat meeting room. Ya. Fakirnya sangat luas. Ya. Kita juga punya fakir inap. Ya, kita punya musala yang paling yang dirancangkan untuk konsep hotel kayak itu, tempat ibadah yang kita kedepankan. Nyaman apa? Lebih nyaman gitu. Nyaman. Gitu. Itu di sana ada kolam renangnya enggak, Pak? Oh, ada. Ada. Ada kolam renang kita. Jadi kalau kita nginap kita bisa berenang ya, Pak? Oh, pasti. Wow. Gitu ya. Ya. Malin. Kalau Malin cari menjawab dari apa tadi ya direktur gue tadi Malin curiga. Apa tuh? Dikecek Jawa, bahasa Jawa, dikecek Minang nih ngerti Minang. Oh. Coba tanya ke apa asli orang Mako, Pak? Saya asli Pesisir Selatan gitu ya. Solo? Aslinya, Pak? Pesisir Selatan. Oh, pesisir. Mangau nih yang sobat Indonesia, lu nih yang tadi lah. Tadi dari orang pesisir. Oh,
jadi unyang. Unyang kan waktu itu unyang kesukaan bahasa Indonesia. Unyang kalau Indonesia deh mandi. Cuma ngerti dia itu tadi unyang mungkin bilang-bilang tadi kamu tahu ini dia. Oh, jadi beginilah mandi. Karena bapak ini dia kan keliling-keliling Indonesia. Dia itu sebenarnya orang pesisir selatan. Iya, dia kan kadang-kadang bapak ini ada di Medan. Iya. Dan ada di Jawa, ya. Ada di mana-mana. Sekarang ada di Padang. Jadi saya itu maunya berbahasa Indonesia lah. Iya, kadang-kadang dia berbelok-belok ke sini juga dia ini. Terus putar-putar lagi dia ke sini. Kalau aduh. Saya bahasa Minang, bapak itu juga bisa kok. Karena orang Minang dia lah. Nah, dia lah Niang. Ya. Pak, tanyo melincik, Pak. Boleh, siap. Kalau unyangko ma adop lo hotelnya ke rumah ma. Unyangko yang punya, tapi fasilitas mandi di luar saja, Pak. Tadi menjelek ke hotel Buana Lestari kok, Pak. Itu kan pesta lo enggak ada kolam renang. Yeah. Ada barak-barak kamar di jumlah sudah, Pak? Kamar total nanti semuanya akan selesaikan nanti totalnya 51. Kemudian sampai pertemuan ruang meeting, total, Pak. Total kamar kita nanti akan dibuat nanti 151 kamar. 151 itu berapa lenggek tuh, Pak? Apa tuh lenggek malu gua. Marah tingkat nih yang. Tapi nak boleh bahasa tingkek, tingkek. Tapi bahasa Minang. Tingkek. Oh, tingkek. Marah tingkek. Lenggek. Jadi nak berapa lenggek tuh? Ya, berapa lenggek deh, Pak, semua, Pak? Lenggek itu ampe. Mati ya, Pak, kan. Iya, Pak, orang pesisir. Itulah makanya dia Pak, tahu bahasa. Pak Direktur, kalau ruang meeting itu kapasitas untuk berapa orang, Pak? Kalau kapasitasnya untuk ruang meeting yang paling gadang itu 350 teater. Itu bisa untuk orang 350, Pak? Iya, orang. Bisa untuk berelat, Pak? Oh, bisa untuk pesta. Ini, ini. Beralek ini. Apa? Untuk beralek bisa. Oh, beralek. Nggak berelat. tapi bahasa Indonesia. Iya, tapi bukan begitu nih yang. Aji beralih apa? Pesta. Ah, kalau makan masih sibuk bahasa yang Minang. Makan ya makan. Makan tahun yang nak. Pak Direktur. Iya. Pak Celik, ini persaingan hotel kebanyakan, Pak. Ada hotel yang baru pulo di Kota Padang, Pak. Trik seorang hotel Buana Lestari apa, Pak? Triknya kita hotel memang banyak kompetitor hotel yang ada di Padang nih, Sumbar nih, ya. Saya yakin ke depannya 5 tahun ke depan nih Padang itu tidak dimiliki oleh provinsi yang lain. Contoh ya. Kalau kita ke Medan itu pasti ada Danau Toba ya. Danau Toba. Benar ya, kan? Ya, Danau Toba. Kalau 2 hari orang bosan ke Danau Toba. Kalau orang pergi ke Ranah Minang ada unique selling point gitu. Ya. Ada satu yang tidak dimiliki oleh semua provinsi kecuali Minang. Di situ ada Lake Singkara. Nah. Ada lik meninjau, ya. Danau atas, danau bawah, benar kan? Ya. Nah, itu sudah poin yang pertama. Kalau pantai, Pak? Yang kedua lagi ada Pagaruyung, ya, ada Batu Angke, ada Batu Basure, ada Jam Gadang, ada Gua Jepang, benar nih? Ya? Ya. Betul. Ya, Pak Malin? Ya, yo, Pak. Tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi yang lain gitu. Nah, sekarang ada Siti Nurbaya. Ada Malin Kundang. Sekarang ada surga yang tersembunyi Sumatera Barat namanya kawasan Mande. Jadi Sumatera Barat ini masih kekurangan hotel-hotel yang berbintang. Kalau dari pantai, Pak, misalnya. Kalau dari pantai. Wah, kalau dari pantai Sumatera Barat ini semua dilirik oleh wisatawan asing gitu. Tidak dimiliki orang lain, tinggal kita mendukungnya. Itu nih yang kecepat dari pantai ke banyak ancak-ancak. Pasir Jambak ini masuk ini. Masuklah. Pasir Jambak itu dah kayak rumah Uniang, Pak. Oh iya. Iya, mantap-mantap rumah Uniang Pasir Jambak. Apa cara Uniang mau mengenalkan Pasir Jambak supaya terkenalannya? Iya, Pak. Iya, besok lah Uniang. Uniang tingkatkan pula lah Pasir Jambak itu. Pasir Jambak itu kan kini lah terkenal di mana-mana. Oh, Uniang tingkat kalau lenggeknya. Iya. Kan Pasir Jambak itu di mana saja kan terkenal. Ya. Kan kita kan masih ke bawah bahasa Medan. Hotel yang punya di rumah tuh lebih bapelok gini. Hotel Uniang yang ada di rumah tuh malin tak do surang-surang lalu sih nah Uniang tuh lalu. Kecuali hotel Buana. Kembali yuk ke laptop boleh. Jadi ke laptop. Pak, kalau tadi dari Pak Direktur apa? Wah ingat kalau ingat hotel Buana Resit tekanna Jo Mendiang mana? Nonya, Jo Pak Boy, Pak Boy Lestari. Iya. Beliau orang yang cukup terkenal, cukup baik, sering menasihati nak yang. Kalau dari Pak sendiri mencari figurnya Pak Boy itu apa, Pak?
figur seorang beliau, Pak Bu Lestari ini, ya, itu adalah sebagai guru besar buat orang-orang yang ada di Sumatera Barat ini. Saya kenal dengan beliau itu lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Ya. Dia hampir setiap minggu itu banyak komunikasi sama saya. Ya. Sebelum hotelnya berdiri, dia banyak discuss sama saya. Beliau luar biasa sama saya gitu. Termasuk juga ya, siapa yang tidak kenal sama beliau? Ya. Semua orang yang kenal sama beliau. Alhamdulillah ya kan, semua keluarganya termasuk saudara saya Ibu Kori, ya, Pak Wahyu, ya, Sherly, mereka itu luar biasa gitu. Dia supportkan saya untuk benahkan hotel ini agar hotel kedepannya lebih berkembang untuk yang lebih bagus. Buana Lestari itu tidak ada kompetitor hotel sama yang lain gitu. Yeah. Makanya kita tuh punya hotel itu bintang 4 yang ada di Padang ini di BIM Bandara Internasional Minangkabau, konsepnya bisnis transit hotel gitu. Alhamdulillah sampai sekarang okupansi kita tuh sampai 60-70%. Iya. Jadi kalau membooking hotel tuh yang harus jauh hari ini yang. Oh. Tidak bisa yang hari kurnia tiba situ loh. Panuah. Panuah. Panuah taruh. Iya harus begitu. Iyalah. Lagi tuh hotel transit kan. Biar tuh. Kurang dapat. Oh, pulau turun dari Patambang. Nah, kapo? Pesawat dia. Turun dari pesawat dari Jakarta, dari Batam, dari Mama. Hmm. Jadi ya, Wak, singgah dulu ke hotel untuk istirahat. Kalau iya, nak mungkin untungnya untuk bayi opai Mama masih berasa situ, nak mungkin. Tidak. Tapi lalu nak itu. Iyo. Anak itu dong yang tadi Wak lah bertanya ke Pak Direktur. Kini Wak bertanya ke siapa? Chuntrang Munichir. Hah? Chuntrang Munichir. General manager. General manager. GM. GM. Wah. Kalau Wak di kalau di Pratiti kan GM ada kok nama Feni itu GM Wak. Iya. Kalau di Hotel Buana Lestari kun yang ada lo GM-nya. Iya, ada lo GM. Enggak salah melen namanya. Pak. Itu namanya Abu Bakar Siddiq. Itu Abu Bakar tuh orangnya apa yang? Orang apa? Masih orang tuh semangatnya tuh. Wah, kalau nak semangat nak di buananya do Malin. Buah kerti siaran yang. Hah? Paman Nabi. Apa tuh? Paman Nabi. Abu Bakar. Iya. Yo Paman Nabi. Itu cuma dia. Nah, cuma ini katanya kau niang. Niang dulu. Niang dulu. Selamat malam Pak Abu. Malam. Iya. Nih, gagah mana Pak Abu malam gini kah? Alhamdulillah. Sehat Pak Abu? Sehat Ibu. Sehat. Sehat. Pak. Alah Pak, ini yang tanya, yo gak capek sih sih Pak. Ini aku pananyo, panyapik nak. Kalau malin ko tanya banyak nan apa mah Pak? Kalau nya serius ya Pak? Nah, Pak, ala baralamo Pak jadi manajer di Hotel Buana GM. Pak? Oh, yo GM. Oh, GM. Kalau di Buana saya sih baru hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan di Buana. Oh ya. Sebelumnya saya tuh pernah di hotel yang di Medan, di Hotel Grand Angkasa, terus Arya Duta, tapi belum menjadi manajer Bu. Oh. Saya pertama sekali duduk di hotel itu jadi apa ya, security Bu. Security? Security, habis dari security. Saya pernah juga di steward, saya pernah juga di ini, di apa? Jadi naik-naik. Apa namanya Pak, valet parking itu, apa namanya? Ya valet parking di konses, itu saya pernah juga. Terus terakhir saya di Padang ini di Basko. Di Basko? Pernah jadi duty manager. Wow, jadi sudah banyak pengalaman Bapak ya Pak? Alhamdulillah. Jadi security, tukang prit-prit juga ada Pak? Iya Pak? Iya. Pernah Pak? Iya pernah. Iya Pak, enggak, tadi Pak tuh pernah jadi duty manager. Duty manager itu apa? Ya tentu ini ada apa tuh? Itu yang duty manager itu apa? Apa? Duty manager itu untuk malam-malam mengawasi petugas-petugas karyawan yang malam hari ini yang. Oh, kapan teman-teman? Duty manager itu enggak boleh lalu terus yang. Woi. Ya. Pak nak acuk apa nak lalu? Acuk apa nak lalu? Sikit-sikit lalu lah. Apa ngerti? Apa ngerti bahasa Minang? Bapak aslinya mana Pak? Saya aslinya orang Palembang Bu. Oh Palembang. Terus saya lama di Medan. Oh ya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Minang ngertinya seperti apa Pak? Dikit-dikit atau? Sikit-sikit. Jadi kalau yang ngomongnya bahasa Minang Pak ngerti?
Seketek-seketek juga. Jadilah Pak. Jadi bahasa ini yang sekarang malin antara bahasa Indonesia seketek-seketek, nah, bahasa Minang seketek dan itu, bahasa Siap banyak. Cak malin matanya. Ayah, tanyalah. Tadi Pak tadi aku memang dari sekarang jadi GM ya Pak ya. Tentu punya ada dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai fase-fase ya Pak. Tadi Pak mengecek pernah jadi steward ya Pak ya. Iya. Kita mesti buat telefon yang. Ada ni dekat. Suara dah tahu mana. Apa ni? Tapi ni atas malilu tu. Apa tu itu? Nah, ni yang kalau di hotel malin kan pernah lah hotel kan yang. Kita sampai hotel lah gitu masih malin. Kok di bis dan Grand Pangeran ke Pak? Ini buka lah resio malin. Resio malin. Ah, kalau Pak tu cari memang dari dasar Pak je dari steward Pak tu punya dari bawah dulu Pak. Tapi dalam waktu berapa lama Pak bisa jadi GM itu Pak? Lama sekali. Karena saya aktif di dunia hotel itu tahun 2001. Habis itu juga saya meninggalkan dunia hotel selama 10 tahun. Kak, habis dunia hotel Bapak ke dunia mana? Dunia maya. Saya ke ini dulu sempat juga ke dunia transportasi Bu. Oh, transportasi berarti ya. Bapak kendaraan gitu? Iya, betul. Seperti pernah, kendaraan apa, Pak? Pernah bawa taksi, pernah bawa Grab. Bawa taksi, ya. Bawa Grab, ya. Bawa kereta api pernah, Pak? Belum. Iya. Iya. Malu, Anang. Kereta api nih, tanya itu panjang. Enggak kan, Bapak ini kan transportasi. Transportasi itu kan masuk kereta api, pesawat terbang, mobil, nah itu kan. Tapi nih yang dari seorang Pak Abu Bakar kok banyak pelajarannya. Mulai dari nol, merangkak, alhamdulillah jadi seorang GM. Itu butuh proses yang panjang nih. Kau nih kan enggak dong, dari GM nih yang turun jadi orang biasa gitu. Nih GM nih pasti jambak. Turun nih yang ini. Nah iya yang katanya Marin. Buktinya waktu turun nih ada orang dong. Di mana? Nak berisi hotel ni. Hotel hun yang tu baan ada mandi ni. Hotel tak bernama. Yun yang kamar mandinya di luar je nama nama. Itu. Hotel tak bernama di mana orang ketibo. Nak sama je Bana Lestari tu. Aduh nak mota pelang tangga. Lengkap. Aduh sampai hallnya bisa berelat ni cuma ada sampai berelat. Langkok. Ayan yang dari Pak GM aku lah dapat pengalaman sudah nak tentu di permisi di rumah pengen tahu pulau ada wanita cantik di sampingnya gitu. Wes. Ada wanita cantik. Kau mandi wanita cantik. Kau mandi kau. Mandi kalau mencari wanita cantik kan lah. Karena barang bahasa banyak. Nah di sana di rumah kini kau yang di rumah kini kau yang sedang memantau acara Parang TV kini kau. Kini kau kami bersama keluarga besar Hotel Buana Lestari. Lah pakai grand ini ya. Lah pakai grand. Grand Buana Lestari. Di samping aku ada Vivi ya. Iya, Vivi. Ya. Vivi Smanti. Tak ni Tina. Bukan. Ndak do. Ndak. Tapi on Tina kan gitu. Ya. Kalau itu kurus. Agak apus deh. Boleh. Ah, aku ya. Kami Uni Tina kan celik rumahku ni tunggu dulu. Malam Vivi. Ya, malam Bapak. Sebagai seorang marketing tentunya bebannya kok cukup banyak. Iya benar Pak. Acaranya supaya menarik tamu, supaya banyak hotel kok ramai tadi. Apa narik-narik tamu berang lah nyo. Enggak menarik cunnya. Iya kecilnya menarik-narik tamu. Tarik tamu baru tiba waktu ditarik berang beko. Nama Duda, Adoro, bini berang beko. Tadi Malin mengecek menarik tamu-tamu supaya kami tak diaikan di banjir mau diturun yang apa tuh mbak acara supaya nyu tertarik mengadakan acara di hotel tuh. Oh mbak itu lah lihat trik-trik seorang marketing Vila berapa lama bergabung di Hotel Buana Grand Buana Lestari untuk Vivi bergabung di Hotel Grand Buana ini lebih kurang udah 2 bulan dulu juga. Oh 2 bulan juga. sama dengan bapak 3 bulan. Oh 3 bulan gitu. Oh nah tapi kalau 3 bulan kini kau trik seorang Vivi untuk bisa meramaikan hotel apa sih Vivi? Untuk trik orang marketing itu untuk bisa lebih mengenal hotel itu biasanya Vivi melakukan kegiatan itu visit ke kantor-kantor corporate, government itu untuk melakukan kalian seandainya mereka ada ini ke bandara itu bisa nginep di tempat kita dulu untuk istirahat dan besok paginya untuk bisa naik ke lanjut ke bandara lagi.
Ah gitu Malin. Harus sebagai seorang marketingku harus ramah. Ya suka jadi penggala. Jadi orang tidak menarik dia tertarik. Suka penggala. Hah? Suka penggala. Penggalanya? Panggala. Itu kan galak seorang. Niang, pipiku nak galak-galak seorang tu niang. Kalau galak-galak seorang nyu, beko lain kecil orang niang. Jadi seorang marketing itu kan harus suka senyum. Ramah, senyum. Jadi kalau senyum itu kalau pas wawak kan panggalak gitu. Tapi ini tambah galak-galak seorang tadi. Enggak, itu galak-galak seorang dah. Tapi kan enggak pernah galak seorang dah kan? Enggak pernah kan? Galak itu ketawa. Vivi ya, aslinya di mana sih? Vivi asli di Padang, Ibu. Padang. Oh, ngerti kan penggalak? Lahir orang Jawa aja. Lahir orang Jawa. Jadi bergelak-gelak tadi tahu arti itu? Tahu Vivi penggalak tadi, Vi? Tahu. Oh, tahu. Dijangka Vivi katanya orang China gitu. Chinese, bukan? Ah, dia Vivi. Iya, Pak. Kalau mancaliak itu bahasa Garang solo marindeste. Garang ste. Pi. Kalau untuk menjadi seorang marketing itu tentu lah ada trik-triknya nak pi. Iya. Kena persaingan hotel lagi nih go marketing itu banyak nan tajun langsung misal langsung katakan tu promo-promonya apa pi baik itu pula pi itu. Iya, benar Pak. Kalau untuk promonya itu yang untuk saat sekarang ini kan yang lagi gencar itu di sosmed gitu untuk promonya. Itu biasanya bisa melakukan TikTok, lihat Instagram, itu bisa melakukan promo-promo hotel kita. Dan kita sebagai marketing itu harus jemput bola gitu ya. Biar bisa untuk merampaikan hotel gitu. Untuk kedepannya. Ada jalan ya, Malin? Padang TV juga sepertinya tempat promo kita. Nah, Padang TV itu memang satu-satunya promonya atau Grand Buana Lestari kan. Iya, sekarang ditonton dengan ribuan. Ini kan bukannya nonton yang Padang saja nih, Pak. Ya. Sumatera Barat, Indonesia. Ini ada live streaming, ini bisa nonton luar-luar di sana, Malaysia juga bisa nonton. Nah, nanti keluar juga di YouTube, bisa nonton semua gitu. Yang. Kalau Vivi kok saya lihat tentu ada kawannya yang. Ada kawan Vivi? Ada Pak Emil. Oh. Beliau juga seorang marketing, seorang marketing andal buat andal seorang yang. Kalau tidak apa kok Pak Emil kok. Wow, di Padang Pak Emil kok senyum-senyum simpul saya dari tadi. Penggalak juga Pak Emil nih. Tukang yang. Penggalak juga dia. Ceria yang. Ceria sekali. Selamat malam Pak Emil. Ya, selamat malam Uniang. Ini Bapak agak mengkilat ini sedikit ya agak colak dikit ya Pak ya. Karena mungkin memikirkan Buana Lestari ini supaya bagaimana kedepannya lebih luar biasa ya Pak. Sebagai marketing ya Pak ya. Iya Bu. Nah, Pak ngomong-ngomong Pak Emil orang mana nih boleh Uniang bahasa Indonesia, bahasa Minang atau bahasa Arab? Ambo aslinya orang Matua Bu. Orang apa? Matua. Matua, Bukit Agam. Tinggi. Agam. Iya. Dan Uniang pakai lo bahasa Thailand nih. Oi andam, andam, oi andam. Karang matua tuh. Andam, oi andam, oi andam, oi. Bukit tinggi. Matua. Kok kepala lagu kita tanya Uniang. Enggak nih, ini Pak Doa, aku tanya Stella. Nah, Pak Emil. Yep. Kalau Pak Emil orang Bukit, no tahu. Nah, yang tanya, nah. Lah, padahal mau Pak Emil di apa, nah, di Buana ada cari, nah. Kalau di Buana saya baru bergabung hampir 1 bulan baru. Oh baru ya, baru. Baru. Saja Uniang pergi ke Padang tu lah barang nama tu. Lama suhu je Pak. Lai. Lai sobo dah. Ini lama suhu Pak Emil. Ini yang ada apa lagu lu di situ Pak. Iya. Apa lagu soalnya? Tapi KLB lah sobo bu. Dia apa Pak? Dia ibu-ibu KLB. Oh ada Pak. Oh, lai pagi-pagi. Berarti baru 1 bulan kok Pak ya? Iya baru 1 bulan. Yo, Pak sobo Pak aja KLB. Pak, beko Pak KLB tunjuk dia kayu-kayu sepeda Pak. Iya. Iya Pak. Nah, Pak Emil, ya, kenapa Pak Emil sampai ke Buana Lestari itu selama ini kemana aja Pak Emil? Kalau untuk saya sih pengalamannya lah banyak just ya Bu. Awalnya kan dulu pernah jadi waiter juga di hotel-hotel di Sumbar lah Bu ya. Mulai dari Agam tuh ada Hotel Nuansa Maninjau, Hotel Pusako, Campago sampai Parai kayak gitu Bu. Wih, jadi lah banyak hotel Pak tuh. 8 mah. Di Hotel Pusako tuh pernah lo lalu dulu sih Bapak Bapak Nasuh di Pak Emil tuh. Nggak ada sebut. Kau tahunya dulu tuh Pak Emil tuh cari Pak Emil situ mah. Di Pusako tuh, kan tinggi itu kan Pak. Iya. Oh itu. Jadi di Hotel Pusako, di Hotel Meninjau ya Pak. Nah terakhir Pak Tan di Padang Panjang Bu ada hotel ya.
belum berbintang sih sebenarnya kan, yeah. Itu orang Kayu Basah. Nah kebetulan di Buana, Buana Lestari, dan Buana juga buka kesempatan bagi saya dan saya berkomunikasi dengan Pak Jainul. Nah kebetulan kita juga butuh marketing yang cukup handal lah gitu ya Bu ya. Yeah. Nah kebetulan Nambo mulai 2010 lah mulai dari marketing. Oh. Langsung kejadian di marketing gitu Bu. Jadi pengalamannya sudah luar biasa ya Pak. Insya Allah. Makanya Alhamdulillah. Sekarang menjadi marketing di Grand Buana Lestari. Ya. Ya kalau kayak Onyang nih karena belum ada pengalaman di hotel, tentu Bapak Direktur Pak Zainu tak mau mengambil dunia sebagai marketing di situ. Bisa Onyang aja. Kalau apa Onyang tukang imbau-imbau orang lewat saja mungkin apa. Betul ya. Pak Melinda. Kau kenal lah bincang lo jo Pak Emil, jo Pak Detu, Bu Ji, Bapak GM, sama pulo jo Pak Direktur apa sama marketing bagai. Nak kalah lagu an yang. Oh, oke. Okay. Awak cari dulu nak lewat nak. Ada enggak lewat? Ada lewat. Iya. Oke, okay, dun sana. Mungkin kita cigot dulu nan lewat berikutnya. Jangan kemana sana, tetap di acara Malam Bagurau. Bagurau gitu malam. Kok.
Pandlin. Itu lagu itulah lamu indak apa lagu kan? Lagu itu iya nak obe tapi nak arun yang penting permisa di rumah kini kok terhibur. Terhibur ya terkejut-kejut. Terperangah-rangah dia. Terperangah-rangah. Karena itu lagu tempo dulu. Waktu itu lagu itu adalah lagu kami sama Ibu Ermis tuh waktu di SMP. Jadi Ibu Miss Kutaraga. Kawan SMP. Oh, enggak kuliah dah. Kuliah. Tapi kawan sama kuliah enggak. Kuliahnya berbeda. Ah, nah itu yang. Langsung gini kok tadi Malin dapat kabar dulu di Grand Tebuana Lestari ku ada pulau kafe. Oh. Aku udah nggak kafe ku yang tagak terenggu Malin langsung yang. Malin ke suku ke kafe-kafe. Masuk Malin tuh. Balagu di kafe, makan di kafe. Itu sekarang jauh Malin tahu ya. Piti keluar. Iya, nang. Jadi kini ku langsung siap ke Pak Direktur lah. Pak Direktur, kalau Malin nangan namu kabar namunya koko, tip top. Tip top kafe, musik live. Nah, kalau pengin tahu Pak, tentunya apalagi ibu-ibu atau fan Padang TV Pak Malam Bogoroko suko nyanyi di kafe-kafe bagai. Kalau boleh tahu Pak, arti tip top ku apa kok Pak? Terima kasih banyak pemirsa Padang TV yang saya hormati. Ini adalah konsep baru buat kami. Ya, itu tip top kafe itu berasal dari bahasa heritage. Di zaman Belanda itu sudah ada kan gitu. Gitu. Jadi kita buat tip top kafe itu konsep nuansa yang berbeda pada kafe-kafe yang lain gitu. Konsep itu apa? Nama bedang itu apa tuh Pak? Perbedaannya gitu. Itu kita buat umum ya. Orang mau ke airport ya gitu ya. Kalau mau sarapan pagi ya itu bisa buat umum. Bisa buat tamu-tamu hotel kita. Ya, di situ diiringi dengan live musik. Ya. Orang sarapan pagi itu sampai makan siang ya, sampai makan malam itu ada live musiknya gitu. Wow. Oh, Malin. Itu kalau ikut konsep berbeda kan yang. Kalau pagi kan ada orang pakai nyanyi itu tuh. Ya. Aku sudah tip top kafe, aduh. Dari pagi. Jadi kok tagak telinga nusana sana di rumah ini, oh pagi rancak tuh. Jadi. Nah, jadi nusana onnya nanti di rumah kok bisa kalau lalu ke bandara pai mantan oh kakaknya, siannya, nyalik sebelah kiri, alun barisi bana parui lai sehingga ke tip top kafe kok. Jadi isi parui dulu manjalang naik patabang. Itu bisa lah menyanyi. Ah, bisa lah lagu. Langsung ya, Pak? Iya. Langsung ada musik live ada ya, Pak? Ada live musik, ya. Ah. Kita akan buat schedule-nya nanti sarapan pagi itu jam 6 kita buka. Jadi jam 7.30 itu ada live musik di situ. Ya. Jadi jam 7.30 lah dia organnya, Pak? Udah kita buat. Awal-awal Januari ini kita gitu ya. Makan sarapan pagi ada hiburannya, makan siang ada hiburannya, makan malam ada hiburannya. Masya Allah, Pak. Yuk, namo tiu Arya kesinannya, Pak. Ya. Nanti kita akan buat itu ada daya tarik yang tidak dimiliki oleh hotel-hotel yang lain. Jadi setiap tamu yang datang itu nanti siapa pakaian yang paling rapi ya, paling necis itu ada dapat voucher hotel yang menginap di. Jadi kalau bantu yang kau pakai itu dapat. Oh, bisa dapat. Dapat, Pak. Dapat. Kecuali Pak Malin. Weh, kecuali enggak, Pak. Iya. Pak, berarti memang berbeda konsepnya dengan kafe-kafe lainnya dari Kota Padang ya, Pak. Ya. Kalau bilang berbeda enggak, kami itu cuma konsep tersendiri gitu. Jadi buat umum sarapan pagi, ya, makan siang buat umum, sampai dinernya untuk umum juga. Jadi di situ kita juga buat arisan, ulang tahun, reuni, ya, sampai majelis taklim itu ada juga kita buat paket di situ. Jadi kenyamanan itu sangat tinggi di Tip Top Cafe gitu. Mulai kita buka, boleh dikatakan sudah berjalan 2 bulan. Hampir setiap sore pagi cukup ramai kita. Wow. Berarti Pak kalau memang itu konsepnya, berarti kalau untuk kapasitasnya untuk kafe Tip Top kok berapa kira-kira Pak? Sekitar 200 pack. Pasti 200 lah bisa cara ulang tahun. Bisa. Festival pun sudah bisa ya, Pak. Nanti malam tahun baru. Sampai sekarang bookingan sudah cukup ramai. Ya. Ada festival ada lagu solo. Itu ada. Kalau enggak salah saya tuh ada festival salah satu ya, dari penitiannya ada TV Padang kayaknya. Nama Uniang itu yang mana sih enggak tahu. Itu jurinya. Uniang jurinya, Pak? Katanya iya. Wah. Wow. MC Pak. MC-nya kayaknya mungkin MC-nya Malin sendiri, Pak. Malin. Kan iko Malin. Kalau Malin juri ndak lah yang biar undang sih juri. Tuh, Malin. Tapi kok kabar-kabar kok kan nama aturnya si Agus Mahendra.
Agus, iya Agus Mendra. Harus jangan. Sementara gitu, tiba Agus Mendra sih kok. Pak, berarti di situ kalau seandainya kalau misalnya ada yang memboking tampe untuk di kafe itu nggak ada festival, Pak, itu fasilitasnya apa saja Pak Indagia Pak? Fasilitas yang kita kasih. Ya. Kita free WiFi itu 24 jam. WiFi. Nah. Wow. Ya, 24 jam. 24 jam. Ya. Musik itu fasilitas apapun acara di situ free. Free musiknya. Ya. Wow. Buat arisan ulang tahun musik sudah ada gitu. Wah. Wow. Gak perlu bayar. Berarti kalau mengadakan acara ulang tahun atau mungkin acara reunian ya Pak ya. Ya. Berarti musiklah sediakan. Sudah sediakan. Otogram Buana Lestari ya Pak ya. Wow. Ya, ini saya jujur ya. Ini honor saya membelikan alat musik tuh boleh dikatakan musik yang paling hebat. Wush. Sound systemnya. Jadi Malin yang pernah berlagu di situ Malin. Rasanya syahdu, enak sekali. Dan lagu itu rasanya tak terasa, lagu itu ada tak terasa hari lah jam 2 saya. Ah, tuh karena musiknya tuh enak ya, gitu. Karena yang ngacota kalau misalnya jam 2 saya enggak tahu dek sadar dek lamanya dek gitu. Lamanya balagu di ranca, situ, sonnya langsung ranca. Yang enak situ. Ah, jadi kalau latah kantu aja mato nak sudah lagu nak. Aduh sampai lalu. Ah, itu. Iya mana sih itu. Tidak payah-payah mencari hotel lain di situ lah hado. Kayu makan malam, dinernya 20, supper-nya 20 napa? Iya, beku wae mbok se pipi. Tapi catatannya lihat petin yang. Beti itu beku lo lah. Utang kan beli halo dulu. Eh beli utang. Ini kecil terus utangnya kok. Jadi tidak beli utang lo. Tidak beli utang, beku wae telepon tepak saya. Ada Pak, tanya cile Pak. Selain dari musik live, mungkin dari minumannya Pak, ada yang ditonjolkan seperti minuman atau makanannya spesial minuman, Pak situ Pak? Kalau kita minuman, ya itu yang kita buat itu boleh dikatakan non-alkohol kita buat. Gitu. Ya, non-alkohol ya, Pak. Salah satu minuman terkenal salah itu, Pak? Salah satu minum yang terkenal nanti namanya Jantung Hatiku. Wush, Pak, Jantung Hatiku? Iya. Masya Allah Pak. Fi, jadi Jantung Hatiku Fi. Pak. Ngomong-ngomong kalau minumannya namanya Jantung Hatiku, tentu permisi di rumah pengin tahu pula kalau nyo ke hotel Grand Buana Lestari tentunya akan memesan minuman Pak. Yeah. Jadi coba, jadi pesannya Pak, bahannya apa saja itu Pak? Eh, tunggu dulu nah, bahannya. Tunggulah dulu. Pak, jadi kalau misalnya sampai di tip-top hotel sampai di situ kan orang ada nyanyi nih Pak. Terus ada datang karyawannya kasih apa? Kasih menu-menu. Iya, menu. Nanti ada tertulis di situ. Ada Jantung spesial spesial menu ya. Jantung namanya hatiku. Jantung Hatiku. Masya Allah. Kita carilah. Wak pai bilo wak pai. Tapi Pak kalau Malin usul Malin kalau tunggu bilo wak pai. Yo kecil Malin sudah kok payo so Pak. Kalau undangan datang ke situ Pak, Malin punya usul. Ya menu dah kira Pak. Apa tuh? Be tagihan dulu Pak. Pada utang undangan kami. Di namanya cami mana nyo berutang ya. Beko sudah menggaji, beko kan dibayar. Tenanganlah Malin, pokoknya buat manum Jantung Hatiku. Iya, negara Jantung Hatiku, jangan membuat malu barang TV ini ya. Nah pokoknya, ini yang pakai ke TikTok Cafe. Pertama ini tiba di TikTok tuh. Pertama di TikTok lah. Pelayanannya ramah. Bekonya kasih buku menunya. Ada di situ tertulis minuman Jantung Hatiku. Ya itu dulu. Ya, itu kan minumannya. Minumannya. Ya. Kalau makanan nanti kita spesial buat nanti sup iga. Apa Pak? Sup iga. Sup iga? Iya. Wow. Sama sup oval, sup sama sup buntut. Wah. Ada sup buntut ya kan? Sudah tuh nanti kita buat sup iga. Ya. Itu adanya jam-jam berapa aja tuh Pak? Itu nanti ya kita bisa buat setiap hari ada. Ya, nah maksudnya Pak gini. Dari pagi kita udah bisa. Kalau pagi kan tentu orang menggunakan sarapan pagi ya. Mungkin sekitar jam 11. 11-an lah. 11-an. Kalau pagi itu ada apa aja Pak? Pagi itu nanti ada lontong, kan? Ada lotek ya. Ada lotek. Ya, ada lontong. Ada pical ya. Ada pical. Sate pun kita sediakan sate juga. Sate ada. Gitu. Yehle. Semua. Pak. Jadi kita buat makanan yang tradisional itu kenapa bisa menggoyangkan lidah kita tamu-tamu yang datang di situ. Masya Allah Pak. Ya. Kalau masalah harga itu terjangkau sangat, ya Pak. Terjangkau buat tamu-tamu. Terjangkau lah ya Pak. Orang yang paling senang duduk tuh bukan masalah itu tuh. Begitu dia langsung duduk di tempat duduknya, kita punya WiFi-nya langsung cekreng katanya gitu. Artinya pelayanannya capek ya Pak ya? Ya, pelayanan kita. Memang kita standarnya hotelier.
Kan ada blog Pak, dipesan makananku lama lo tibunya. Lah enggak ada Pak. Enggak lama tiba ada Pak. Enggak. Kita punya chef ya, kita adalah chef yang profesional ya. Itu boleh dikatakan kita bergerak di five star hotel semua. Nah, kalau ini Kakak kan mau berangkat ke apa nih Pak? Ke Jakarta ya Pak atau ke Batam? Enggak, kita belum makan sarapan nih di rumah Pak. Jadi kita udah mikirin nanti sarapannya di tip top aja. Jadi waktu ke bandaranya segini. Jadi kita makan. Jadi kita kan nak terminung dulu nak Pak, menunggu apanya datang, menunggu menu kita datang. Kan cepat dia Pak ya? Yeah. Alhamdulillah tuh Malin. Besoknya enggak pergi ke Jakarta. Jadi sebelum kita tuh sarapan pagi itu sudah tersedia kan, walaupun malam sudah tersedia kan. Tapi yang standby yang setiap hari itu ada welcome drink namanya. Itu apa? Welcome drink itu dari jam 11 sampai jam 12 itu tetap ada gitu. Itu minuman yang spesial buat tamu itu free, tanpa di charge. Itu welcome drink itu yang minuman selamat datang. Minuman selamat datang. Minuman selamat datang. Ya. Tapi ini nggak boleh aja. Itu hari yang meminta tari minuman itu yang kok 2 jam nih tiba-tiba lihat minta lah boleh 2 jam minta ini yang melihat. Itu nggak boleh ada. Tapi dunia saya. Oh, enggak lah, malinnya kan elok jadi sekali. Oh. Kalau tadi dari minuman lah, minuman jantung hati. Kalau makanannya sup iga, jus sup buntut, napa? Nah, kalau dari ibu remalak, ibunya Pak itu apa mendatang artis dari lokal atau mungkin ada dari luar? Kalau masalah artis, saya jujur aja, saya simpatik besar pada seniman yang ada di Sumbar ini. Termasuk Uning, Pak? Termasuk Uning. Masya Allah. Jadi lagu-lagu Minang itu boleh dikatakan apa kita ambil artis luar kan? Yang kita punya cukup baik gitu. Sangat menghibur. Kalau setiap orang dari Palembang mau ke Padang, Jakarta mau ke Padang, yang dicari itu lagu-lagu Minang semua. Lagu Minang, itu gitu. Malin. Berarti kok nuansanya yang berbeda dengan lain. Kadang Pak Pai ke hotel A misalnya yang hotel B, lagunya macam gacilai doll. I am the cheat the doll. Tapi unian kalau Pai ke hotel Grand Buana Lestari langsung lagunya tinggallah kampung. Itu bedanya. Seorang hotel Grand Buana Lestari tidak lupa dengan adat istiadat Minangkabau. Memang kita kedepankan seperti itu. Iya, ya. Dikedepankan. Jadi tapi kalau artis Minang semuanya nanti semua kita ada schedule yang tersendiri untuk show di situ. Iya, gitu Malin. Jadi sungguh pun ditonjolkan itu lagu-lagu Minang, tetapi tak apa juga lah lagu-lagu luar juga ada. Lain lagu Mandarin ya, juga. Semua lagu ada di situ. Kadang-kadang kan wak cari pulu hotel-hotel yang ada, kadang lagunya barai sedoknya. Lagu barai. Itu saya cuvi si. Itu selalu gurunya lah. Nah. Kan yang kadang orang rantau ke tibonyo ke Padang. Ia pingin menang lagu Minang. Tahu tak kalau lagu When You Tell Me That You Love Me itu. Iya. Jadi selingan boleh. Nah, mudah-mudahan kau seniman awak mancali kini ke sedoknya. Iya. Dan besok kau dan sana. Ada puluh lomba lagu bagai tanggal 26 tanggal 20 ya, tanggal 26 26 MC-nya Malin Diri jurinya yang itu kecil awak kamu ha berdua tapi tak tahu lah dari apa entah sialan pilihan apa ini awak tunggu saja lah kabar Malin kalau rasa kia awak dia awak sama Malin kalau indah aja nih buat tidak kepacik aja cakis mendera. Itu dan yang kalau tadi dari minuman lah, dari makanan lah, dari kamar-kamarnya lah tahu kamar suite bagai apa, ada presiden suite bagai apa ya. Itu unik presiden suite tahu. Nah, ini dan di atas mana nanti tinggi. Penting kita presiden lah. Iya. Nah, presiden itu tuh paling mewah, yang paling rancak, yang paling lama lah kalau lo deh. Mungkin ada jago-jago kalau lo di situ dan di presiden itu dong. Kalau nak jago-jago nanti balik gue lah. Tu doa Malin. Doa Malin lah. Tu nak elok Malin kau ni. Dulu elok sahlah Malin kau ni yang banyak. Macam kak taruh isi taruh. Kalau ngomong tadi, karena dari owner sendiri ya Pak ya. Kini owner pasti kan putranya ya, Pak, Pak Wahyu. Pak semua ya, Ibu Kori, Pak Wahyu sama Ibu Shirley. Berarti mereka semua mendukung ya? Mereka mendukung penuh sama kita semua, sama tim kita semua. Agar hotel ini betul-betul proporsional ke depannya gitu. Saya jujur luar biasa, terima kasih banyak. Kalau saya sebenarnya bukan orang hebat yang berdiri di situ. Yang bisa saya berdiri itu support dari owner dan support dari tim-tim saya. Semangat ya Pak ya? Iya, mereka ini motivasi buat kita bersama untuk ke depannya tuh yang lebih bagus.
tapi alhamdulillah sekarang semua boleh dikatakan dewan-dewan yang di Sumbar ini boleh dikatakan sudah 80% sekarang sudah stay sama hotel kita. Berarti betul-betul seorang direktur, seorang GM, seorang marketing betul-betul merakyat hatinya lunak manannya. Betul Amalin, itu harus bantu. Orang kadang lain kok marketing, saya lulusan Ambrix. Lama saya di hotel ini, oh saya ahli luar negeri ini. Oh tidaklah, kalau di Buana tak seperti tapi itu. Tapi seorang GM tadi, saya dari setiap dulu. Iya. Saya dari seorang pernah security. Iya. Dari seorang jadi rendah dia. Marketing juga tadi, saya rendah juga dari bawah hatinya, dulu. Madin, rendah hatinya. Dan sampai rendah nih, singgung lainnya. Raden kan rendah hati loh, sama dengan Pak Abu. Pak Abu ini kan dia bilang tadi dari security tingkat lagi, naik lagi sampai sekarang jadi general manager. Jadi itu orang yang rendah hati, disampaikannya kepada pemirsa bahwa dia dari sini dulu. Tidak dikatakannya saja melambung ke atas. Dan begitu. Artinya seorang yang pemilik ownernya Grand Buana Lestari itu tapi memilih orang yang mudiku. Tuh, orangnya rendah hati tapi ilmunya ini loh. Kami owner saya itu sudah bicara sama saya kalau hotel sudah ready nanti semua staff-staffnya holidaynya ke luar negeri. Pak mau melamar siapa? Pak mohon yang ke luar negeri. Jadi Pak, istilahnya kita mau jalan-jalan gitu ya. Ya. Nanti kita jalan ke Singapura segala macam itu adalah itu fasilitas dari owner kita semua. Wah, Pak. Ya. Di tahun yang prima. Makasih ya. Bu Kuri, Pak Wayu, Pak Serli sudah support kita sebenarnya. Bu Kuri, Pak Wayu nonton, mungkin lagi nonton beliau lagi, itu. Lagi ya. Nonton enggak ya? Bu Kuri juga lagi nonton ya? Iyalah, Bu Kuri lagi nonton. Bu Kuri. Pak Wayu sama Pak Kuri. Pak Zainul ya, ya. Saya ingin nanti staff-staff kita nih kalau libur ke luar negeri nanti. Gitu. Pokoknya diganti-ganti semua, ya kan? 5 2 contoh berangkat 30 orang, ya kan? Dalam satu minggu, nanti kembali yang lain berkat lagi. Wow, nah, itu Pak Wayu, Unian jangan lupa ya. Unian juga bawa ya Pak Wayu. Pak Wayu, malinnya ditinggal, paspor malinnya lah siap kok. Kalau Unian paspornya lo mau stempel, calonnya stempelnya, stempel kelurahan, kecamatan, TK-nya stempelnya, itu panu stempelnya, Pak kemalung murni, Pak. Stempel imigrasi ya, kalau Unian imigran. Berarti kalau itu siapa, aku udah dek KPI kalau nangeri kok. Pak, ada posisi yang kosong setelah Pak. Steward bisa napa tuh yang Pak? Steward itu Steward. Apa tuh? Dia mau yang Steward. Apa tuh? Pak Unyang melamar Steward Pak. Steward. Oh sudah pasti lah. Kalau Unyang ke Steward pasti laku. Pak apa tuh Pak? Nak tante. Kalau mana, Steward itu Neng, ya kan ya. Itu ada bagiannya menguruskan peralatan barang. Kita. Ah. Mengurus apa Pak? Barang-barang. Barang-barang. Ya. Seperti barang pecah belah, cuci piring gitu nih. Oh Pak, jangan Pak. Niang, tapi namanya keren. Seluruh kalau di hotel kau Niang. Malin kok kerajo Malin di rumah sih kan ada cuci piring tuh. Tuh Malin suruh lo Niang. Oh, Niang. Kalau cuci piring di hotel ini ada AC. Terus nah, kedinginan gitu Pak? Enggak, ada apanya? AC sudah tuh hiburan ada gitu. Oh. Ya. Pak Direktur, kalau Niang kau di rumah cuci piring itu enggak pakai AC loh Pak? Ah. Karena kan kalau istiwa kan yang ya, bagian dari sendiri. Hotel, apapun ya, posisinya ya. Yang ya. Itulah bagian dari hotelnya. Ya. Tapi dia tak mau lah apa tadi namanya? Steward. Steward. Tak lah. Tukang Unyang maunya kalau dari... Kalau di hotel yang tinggal matangkan cikonek. Tidak, Unyang nah. Gak cuci piring langsung, alat yang cuci semua. Alat yang cuci? Iya. Unyang tinggal kan, bersih aja. Unyang kan ngumpul-ngumpulin piring juga kan Pak? Kalau ngumpul-ngumpul kan biasa sambil olahraga biar kita badannya sehat. Wah, itu pekerjaan yang sangat luar biasa sama Unyang itu Pak. Iya. Pak, beginilah Pak. Kalau Bapak mau menerima Unyang di Grand Hotel tuh, Unyang maunya pasti piti itu Pak. Enggak, memang kita kondisikan nanti sebagai manajer entertainment nanti Unyang. Ya selama ini Pak kan Unyang tak pernah pacik piti. Unyang selalu saja jadi ketua, tak pernah jadi bendahara, apapun organisasinya. Karena Unyang salah menghitung gitu Pak. Salah perhitungan nanti Pak, Unyang takut juga pacik piti. Kalau nak macik-macik apa ya Melin? Nggak, kalau mau Unyang kok Pak, nyo orangnya baik hati. Siana datang ke rumah minyak pitinya pinjam sudah Pak. Maka nak muat nak jual nusari pacik piti kini. Nyelo datang minta bareng lagi. Mana yang pinjam piti 50.000 lagi sampai 1 juta ini pinjam aja. Itu tengah ngusuk lah itu. Tak pakai lah piti kau kadang. Wah kan orang sosial. Sok tapi sial. Nah, jadi Pak, itu tentang sampai kapan tadi pertanyaan Pak? Tadi nanti tanya Pak tadi
Cuci piring. Cuci piring tadi. Ah, cuci piring. Nah, selain dari pencucian itu, Pak, ada cuci mobil. Ada cuci mobil juga. Kita ada. Orang inap-inap itu kan ada mobilnya ditumpangkan ya, di situ ya, Pak. Ada parkir inap kita ada punya. Ada ditumpangkan mobilnya di ya, situ. Dia jadi, dia pergi. Jadi kalau parkir inap itu kita buka 24 jam. Oh. Jadi sih ya, ada orang dari luar kota mau ke Jakarta, ya, mobil bisa tinggal di hotel kita, uh-uh, ya kan? Nanti mereka diantarkan free antar jemput di bandara ke hotel. Hmm. Begitu dia pulang, hmm, ya kan? Dari Jakarta ataupun dari Singapura ya, hmm, ya nanti kita jemput ke BIM. Ya kan, kita ambil mobil, mobilnya sudah bersih semua. Wow. Itu sudah kita cucikan semua. Iya, tepuk tangan dulu yang ada di studio. Iya, yeah, buat hotel Grand Buana Lestari. Jadi ada cuci mobil, ada cuci piring, cuci handuk sama cuci alas kasurnya. Siapa, Pak? Cuci kasur itu namanya laundry nih. Laundry ya. Jadi banyak karajo kalau di hotel tuh nak. Konyolnya ngecian tuh apapun posisi dokter tuh nih ya. Ini bagian dari hotel. Kalau nak dokter tuh, kok nak lebih sal? Oh. Nah mungkin Pak GM atau Pak Direktur cuci piring tuh. Oh. Aduh, bagian itu ada segala galanya. Maitong piring acaranya. Tukang managangan tempat tidur ada pula ya. Pak tadi meluruhkan tadi tuh. Managangkan tempat tidur. Tempat tidurnya kan harus tegang. Tidak ada kendor gitu. Kalau kendor orang masuk, ini sudah ditidurkan orang ini katanya kan. Kalau jadi tempat tidurnya rumah, penegangan tempat tidur tuh ada pula lesnya tuh, Pak. Ada pula, Pak. Kita tuh ada 12 departemen itu. Oh. Setiap 12 departemen tuh ada manajer-manajer satu-satu. Ada mengepelainya. Wow. Ya, front office ada manajernya, mm, accounting ada manajernya, mm, laundry ada manajernya, steward ada manajernya. Wesh. Sampai ya sales marketing ada manajernya. Wah, banyak. Jadi semua kita ada manajer. Dia job description mereka itu sudah teratur semua dengan schedule yang kita apa, yang proporsional. Berapa tingkatnya, Pak? Kalau hotel kita kan dekat di bandara nggak boleh terlalu tinggi gitu. Kita 4 lantai aja. Naiknya pakai jenjang atau pakai lift, Pak? Kita otomatis layar sentuh. Lift kita layar sentuh. Oh, layar sentuh. Sentuh-sentuh yeah, langsung jalan. Langsung jalan dia. Wish. Enggak perlu nekan tombol lagi. Sirar, Pak? Hah? Kalau dibanding hotel Uniang, masuk Uniang jauh tinggal hotel Uniang. Weh, sirah lu apa Pak naik? Sirah ya, ngerti banget. Berarti memang hotel Grand Buana Lestari kan yang memang betul-betul memberikan berbeda dengan konsep yang lain. Wow, betul. Nah, ini ada satu promosi yang tidak dimiliki oleh hotel-hotel orang lain ini. Mm. Kalau orang ini kan ada hotel, tempat ibadahnya kan susah gitu. Mm. Ya. Kalau kita enggak, kita menyediakan satu musala yang permanen, mm, yang bisa untuk berjemaah. Hmm. Ya, jadi kalau habis event ya, jadi bisa kapasitas itu sekitar lebih kurang untuk 100 orang. Musalanya? Iya, musalanya. Wah, besar juga ya, itu, Pak. Iya, besar. Apalagi kalau di bulan puasa, Pak. Wah, bulan puasa nanti kita buat konsep ini tuh adalah Kampung Ramadan. Kampung Ramadan. Makan sepuas-puasnya ya di buffet, kayak gitu. Nanti harganya sangat baik gitu. Uniang sama Pak Malin pasti datang lah, kita undang. Iya, Pak, undang pasti ya, Pak. Pasti kita undang. Tapi Uniang kan enggak bayar dah, Pak. Oh, enggak lah. Termasuk nanti pemirsa yang ada di sini kita kasih free lah. Ah, tangan dulu. Masyaallah. Uniang ya, tidak, bukan yang pemirsa ini, termasuk kru-kru Padang TV ya, kita undangkan, kita kasih fasilitas. Wow. Basecamp Padang TV itu adalah Tip Top Cafe. Wush, Tip Top Cafe. Dan juga ada tuh datang Agus Mahendra. Darang ada nyoba kuniang. Tadi Pak Direktur tadi mengici MDK Pak Agus. Ada tuh Pak Agus kena kena. Ada Pak Agus datang. Ulang ngici dulu nyang. Iya, Pak. Dari Tip Top Cafe itu, Pak, yang selalu berlagu-lagu setiap itu, Pak. Untuk acara tanggal 26. Oh, tanggal 26. Ingat balik ya. Pak, diingatkan lagi, Pak. Tanggal 26 itu kan ada festival ya, Pak? Ada. Festival lomba lagu. Kita pelaksana Agus Mahendra. Lagu kenangan. Lagu kenangan, tembang iya, kenangan. Tembang kenangan. Tembang kenangan. Iya. Jadi para pemirsa yang ada di rumah yang lagi nonton Padang TV, ingat ya tanggal 26 Desember ada lomba lagu tembang kenangan di Tip Top Cafe. Langsung. Ya, boleh mendaftar langsung dari sekarang. Nah, manajernya apa? Juri. Jurinya nanti lah dikasih tahu, tak usah lah sekarang lah. Nah, pokoknya jurinya luar biasa. Dan nanti lagu-lagunya nanti udah dikirim nanti ya.
Nah, untuk itu para pemirsa nanti bisa mendaftar langsung ke Tip Top ya, Pak. Tip Top Cafe, Grand Buana Lestari Hotel. Grand Buana Lestari jalan berarti ke bandara. Banyak agendanya bulan kemarin yang. Nah, siapa itu, Pak? Yang apanya, Pak? Itu sebagai entertainment-nya, produsernya itu adalah Agus Hendra. Agus Mahendra. Iya. Wesh. Wah. Dia datang yang sering masuk TV itu. Maya. Kalau Agus Mahendra sebagai ketua pelaksana, Pak, pasti sukses caranya, Pak. Amin. Yeah. Apalagi MC Wisok Melintiri terus yeah. Saya. Amin. Apalagi yeah. Jurinya kalau yang Pak itu, khusus itu, Pak. Dia sebagai juri sebagai pelaksana kan. Tapi kalau dia bergabung sama entertain itu katanya diskon 50%. Iya. Yeah. Berarti besok acara acara ulang tahun, besok acara komunitas besok dipindahkan ke Hotel Grand Buana Lestari. Ah, mantap. Gitu Malin. Yeah. Malin, berubah konsep Malin, Malin sekarang harus berkonco dengan Tip Top. Jadi komunitas-komunitas apa saja bawa ke Tip Top supaya Tip Top itu ramai Tip Top. Rame. Gitu. Berarti Agus Mendako suara rakyat deh kini. Iya. Unik. Dia Pak. Pagi tadi. Iya. Kan? Itu ada dari peserta dari Pekanbaru, kan? 5 mobil ya, mampir ke Tip Top Cafe gitu. Apa dibilang dia? Iya. Atmosfer yang berbeda dengan kafe-kafe orang yang lain katanya. Apa katanya? Atmosfer yang tidak dimiliki oleh kafe-kafe orang lain. Masya Allah. Nuansanya, suasananya, keramahannya, ya, sudah itu termasuk hoteliernya gitu. Ya. Begitu dia ngomong seperti itu, kasih diskon 50%. Masya Allah, Pak. Ah, gitu, Mal. Tapi Uniang kan nyatakan doi. Lalu mana itu, itu sebentar yang situ, ini nyaman ini, itu Uniang kok. Dih, ini aku sebentar ke situ, Malin. Nggak kabih kan, nggak sepi riang dari Uniang, Malin. Yang penting ada jumbo, sadar, aku ini kecein ke orang banyak. Ini ke tukang kecein ke orang, Malin kok. Itu acara acara TK besok ke situ, Uniang. Acara TK boleh. Nah, maksudnya guru-guru TK. Iya, ya, bawa anak TK berenang juga ya, Pak. Boleh. Iya, nanti ini bawa anak TK yang berenang ke sana. Ya. Gitu, Malin. Betul yang kau tadi mancak kau ada yang lewat atau awak menyanyi dulu? Ah, nyanyilah Malin cek lebih. Baik kuat tampilkan pula Agus Mahendra baik lagu. Agus boleh. Ah, tuan tambah terkenal Agus sih dia. Eh, biarlah terkenal. Dia nyanyilah terkenal juga. Bisu aku terkenal terkenal tari, Malin. Ada lansan di rumah? Dari itu doh supaya mencairkan suasana. Tadi kan moto tas ini kok. Oh, balagu dulu. Balagu Malin dulu. Malin lagu lah. Malin lagu sana. Mami Malin ya. Thank you.
di main bau denai. Yeah.
It's up to you, New York. Terima kasih. Agi tepuk tangan lah dulu, Dosana Unyang. Wow. Agus. Eh, tangga lo yang dulu jagusnya. Tangga Unia. Iya. Itu lagu Agus, lagu apa di dramo itu? Itu lagunya. Ah. Yo, kalau bahasa Inggrisnya New York, New York. Ah. Kalau bahasa Minangnya? Apa tuh? Pekaner yo. Balai Gadang dan sekitarnya. Oh, yeah. New York itu lagu pernah dipopulerkan oleh mendiang Zalmon. Zalmon tuh orang kota tangga. Itu kota tangga orang dia. Sana Niang tuh. Sana Niang tuh. Iya, nama jauhnya apa lagunya mah? Bakoambo. Nah, jadi lagu kalau Niang kalau lagu itu tuh bakal bunyi itu. Wo yo. Bisa. Niang. Bisa Niang jadi juri. Tadi Malin mancan lihat si Agus membuat lagu New York, tapi undang bakal habian lebih berani celik diri. Enggak kayak itulah ya. New York. Alamak. Itu Niang. Wah, suruh bentar tamu duduk lo nak. Tapi kan kami duduk. Alhamdulillah akhirnya dipersilakan duduk. Nah, di bawah. Bapak. Yuk itu awak harus rincah kalau ada tamu disuruh duduk dulu, nak suruh balagu dong. Malin itu capek mana menyuruh aku balagu. Namo siang, namo? Igu. Niang. Unyang kalau mengicik juga sebenarnya tadi. Betul. Nak unyang dibatalkan bapak. Oh, jansi. Apa yang dibatalkan? Apa yang dibatalkan? Piti masyuk tadi. Oh, nyawa etong tadi itu. Nah, itu tadi. Jangan jadi provokator. Waduh, jangan. Tanang-tanang sih lah. Orang kalau tanang-tanang kok pasti isinya. Kalau udah sakit ya waktu dewa. Tiba Gus Minda tangga ameh mandin sih. Tando batu. Tando batu boleh ameh. Selamat malam Agus Mahendra. Selamat malam Malin Tiri, selamat malam Uni. Terima sekali malam go. Seluruh keluarga Grand Hotel Buana Lestari hadir malam gue sedang. Alhamdulillah, jumpa lagi Bapak di Bos Ambo Sagan. Bos Agus. Kalau tadi Malin lah bincang Jo GM, Jo Pak Direktur, Jo Marketing awak. Iya. Tentunya ke Ketua Pelaksana le. Ketua Pelaksana? Tapi kabarnya kabar relat gadang tanggal 26. Oh, itu sebenarnya itu acara kita masyarakat Kota Padang. Iya. Yang dalam hal ini mungkin apa namanya ya dari manajemen Grand Buana Lestari Hotel. Nah, kita ada juga persembahan buat masyarakat Kota Padang menunjukkan eksistensinya di dalam bisnis perhotelan, betul ya Pak ya. Dan salah satunya kegiatan itu ya seperti itu ada lomba tembang kenangan. Nah, kan sekarang sudah ada ini Tip Top Cafe yang baru hadir di Kota Padang yang merupakan pilihan menarik juga bagi masyarakat kota untuk
hangout. Tahu hangout? Apa tuh? Atuh. Nongkrong sambil begunjing. Ih. Ya. Nongkrong sambil cito-cito. Ah, tua. Oh. Itu namanya cikidon-cikidon nih. Kan? Nongkrong sambil kota-kota. Ah, kota-kota. Iya. Kota-kota lama cerita bisnis. Nah, sekarang sudah ada tipe kafe yang dihadirkan oleh Grand Buana Lestari Hotel bintang 4 ya, Bapak ya. Nah, bintang 4. Yeah. Nah, Agus. Dek Agus lah bergabung jo Grand Buana Lestari kan. Ya, amin, insya Allah. Sepak terjang dari seorang Agus Mahendra, laki tangannya kok untuk TikTok. TikTok ya kok untuk entertainmentnya apa saja kok, Ancar? Oh iya, itu sebenarnya. Pagi ada event bisa tanggal 26 kan? Maksudnya tanggal 26 itu apa ya? 26 itu ada festival. Ya, jadinya, maksudnya Malin itu kok agak mengeraskan itu tanggal 26? Iya, mau karena, ya. Karena bikin ya. Ini ya. Karena si Madin ini... janganlah lupa Gus kepada Malin tanggal 26 itu. Ah, sudah. Ya, sudah masuk jadi dalam catatan. Kecek direktur tadi MC-nya Malin diri saya. Aku sudah WA. Kamu kan kemarin. Ya, sudah. Ya, bagaimana pesertanya Malin? Oke jawabannya. Aduh, enggak nyambung banget sih gitu. Bukan Malin tanya pertanyaan tuh. Apa yang bisa dibantu? Nah, keceknya. Berarti Oke, cuma Malin mentu. Siap Malin cari. Pokoknya aku enggak mau tahu ya Malin, mohon bantuannya untuk peserta. Makanya ucuak dicintu ulam nanti bu bas rebok jumpa dari tulang gue. Bas rebok jumpa GM, Jo Vivi, Jo Pak Emil lagi. Lagi bas rebok lo. Jo Junior. Ketuanya kau tuh? Agus Mahendra. Enggak, aku enggak ketua. Aku apa namanya ya? Ya betulah. Ya betulah. Tapi sepak terjang seorang Agus Mahendra ini jempol. Aduh, jadi ini Pak, aduh, jadi gimana ini ya? Jadi panas kursi ini rasanya. Memang di kursi panas ini sekarang kursi panas. Nih. Tidak dingin kursinya di sini nih, panas ini. Agus, mungkin dia sana di rumah Wak, pingin dipi dengan lomba yang tanggal 26 ke Agus. Iya, betul. Bisa ditang, setiap lagunya apa-apa saja gitu. Oke. Persyaratan lombanya apa saja? Gitu. Persyaratannya tidak ini sih. Boleh di-share persyaratannya Pak? Iya. Ya, usia minimal 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Paling gedang, paling ketek. Unyang 29 baru hujan satu. Malin. Malin tujuh oleh setengah. Kalau enggak sakit. Bu Pipi. Iyalah, kalau yang cantik yang bening-bening itu harus ikut tahu. Iya. Nah, terus lagunya apa saja? Salah satunya untuk kaum wanita. Ada lagu, pernah dengar lagu Grace Simon? Yang mana? Lihatlah air mataku. Oh Tuhan. Ya, kita pilih lagunya sedikit bukan, up tahunnya. Bukan lihat kebunku. Itu lagu di kelas TK Unyang. Oh. Iya. Tapi kalau misalnya Grace Simonnya Kota Padang. Lihatlah air mataku. Paling satu. Unyang baru 29 setengah alun mulia. Sebenarnya seorang Grace Simon sebenarnya nyanyi nak mulai tubana dong. Lihatlah air mataku. Itu paralu, itu ekspresi dalam bernyanyi. Tapi enggak bakal dia mana. Teknik bernyanyi. Jatuh mana Bibi Unyang itu berita. mengurangi intonasi itu. Lihatlah air mataku asik ini. Lihatlah air mataku. Kalau dalam berlomba itu sang juri itu menilai itu ekspresi bagaimana membawakan sebuah lagu itu penghayatannya. Lihatlah. Tapi nih yang nama limbah tadi Bibi aja jatuh mendengar gitu. Payah mengamen. Jadi kalau begitu ya. Lihatlah air mataku. Itu manis gaya Unyang. Selain lagu Grace Simon, lagu apa saja? Itu salah satu lagu wanita. Yang lagu prianya, ini ada lagu yang saya pilih juga merupakan ada unsur pesan buat kita semua. Apa tuh? Itu sebuah lagu, baca WA masing-masing. Wih, kecil sih. Oh iya, ini judulnya lagu manis dari Ebit GAD. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Nah, itu. Di situ ada unsur-unsur nasehat, mengingatkan buat kita semuanya. Berita jangan sombong kawan. Menjadi berita kepada kawan. Tahu jadi, kan? Tahu judulnya tuh. Kalau Agus menyampaikan berita kepada kawan, nenek elok sih sampean. Oh, itu ya.
Saya engkau tak duduk di sampingku teman. Kawan. Gitu kan. Cerdas kami kan? Iya. Berarti peserta lombanya umurnya 35 kateh. Jadi yes. Bu Ermis no, dia Bu 30. 30 kateh. Iya, karena 30 tahun ke atas karena ada beberapa lagu yang tahunnya kita angkat. Maksudnya kita pilih dari era 80-an juga ada. Era 90-an juga ada. Seperti berarti Bu Ermis bisa ikut dengan Bu L ya. Iya. Ya, dan juga nanti sebelum lomba mari berbondong-bondong kita ambil nada ke Tip Top Cafe. Jangan lupa balanjo. Ya, siap. Berarti lagunya lah dapet. Lah. Nah, persyaratan lombanya apa saja itu? Persyaratannya ini ada IDR lah tetap ya. Biasalah. Isi formulir. Dan di IDR itu untuk 20 finalis. Dapat apa? Free ya Pak ya, kita dinernya di malam tahun baru free. Kalau orang lain bayi ya. Oh, beri bangga kok. Lalu. Berarti. Dinner free, bebas. Yo, untuk finalis. 20 finalis. Kalau untuk MC. Untuk MC ya ganti jo honor. Di mana lo eh? Hah? Di mana lo eh? Aduh, kayaknya di pinggir kolam renang itu ada ketemuan itu. Enggak usah sedih. Bisa selfie. Dengan sangat menyesal. Pak mengundurkan diri. Ada musala kan, di situ. Kan ada tempat bir jemur di samping kolam renang. Itu maha. Ada musala di situ. Bisa lolok-lolok pun lo di situ. Jangan takutlah. Itu panggilan piti masuk. Panggilan piti masuk. Masuklah ni. Berarti masuk. Jadi Pak Agus Mendra. Masuk ke dalam. Iya, Pak Mandin. Tiga, mungkin pemirsa rumah pengin tahu gini, wah. Karena masih ada waktu untuk mendaftar. Yes. Harus ada rumah umurnya 30 KT, 30 tahun ke atas. Boleh kuik. Ya. Nan juara-juara pun tak boleh kuik, betul. No. Kita tidak batasi itu. Yang penting berani tampil. Berani tampil, berani bersaing tingkat Kota Padang. Aduh. Nah, kita tidak ada batasannya. Aduh. Jadi, walaupun pernah menjuarai tingkat provinsi. Belum karena tentu rezeki hari ini belum tentu sama dengan rezeki hari esok. Ya. Kalau hari kemarin Anda adalah orang terbaik di Sumatera Barat mungkin. Mungkin dalam kesempatan hari ini mungkin Anda bisa melakukan kesalahan, salah lirik. Suaranya keserio. Nah, begitu. Tapi Pak Agus. Nah, ya. Kalau kita berlomba dengan yang hebat-hebat, wah masih hebat dulu. Jadi termotivasi kita untuk lebih bagus lagi untuk tampil. Malin menentang Agus pada lagu gini. Lagu Lihat kebunku. Lihat kebunku. Di dandut nih bisa. Lihat kebun. Enggak pandai doa. Nyoba doa. Coba. Coba niang. Ini dandut. Ya. Shalalalala. Shalalalala. Lihat kebunku. Lihat kebunku. Ah, ya. Penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Dah nih. Pak dia tuh lihat teman ngalah sama dua orang. Iya. Jadi kita mau informasikan Uniang Malin. Jadi saya juga pengen menginformasikan kepada pemirsa di TV di rumah, pada TV ya. Kenapa saya pilih lagu New York New York? Kenapa tuh? Tadi. Apa tuh? Karena di Tip Top Cafe kita ada tema lagu setiap hari. Seperti tadi itu ada musiknya swing ya. Yeah. Nah, di Tip Top Cafe kita akan bikin tema harian. Ada Latin Nights, mungkin ada Country Nights. Nah, dan di malam minggu mungkin kita up lagi ke top 40 mungkin. Kita sajikan dalam bentuk kemasan acoustic band. Nah, di Tip Top Cafe bisa kita hadirkan seperti itu. Jadi sangat bervariasi. Kalau lagu Minang nih ya. Lagu Minang bilo. Tio Ari Agus nyanyi lagu Minang tanya ke Pak Zai. Iya. Karena iya. Lagu Minang disajikan secara bossa nova juga asik. Iya. Artinya biar lagu Minang Latinnya ada lagu-lagu baratnya tetap ada Minangnya. Ada lagu perdamaian enggak? Ada. Perdamaian. Kita sajikan dengan musik tripping. Kita sajikan dengan musik tripping. Musik tripping. Nah, gitu-gitu musiknya. Perdamaian. Oh. Nah, gitu. Lagu India boleh? Tuje deka toye jana sanam. Hai Lin. Jadi banyak lagu yang bisa Pak bawa di jangan TikTok. Jangan sedih. Nah, jadi berarti pemain rogene jago ya? Oh iya dong. Bisa semua lagu ya? Iya dong, Tip Top Cafe. Pilihan dia apa?
Berarti anyang artinya lah lengkap kini lah 20 Agus Mendak ini. Jadi semakin orang percaya bahwa Hotel Grand Buana Lestari dan juga bersama Cafe Titop tentunya akan bisa menjadi yang terbaik di Kota Padang. Amin. Iya. Anca doa Malin nak. Malin kok kenyopan doa. Iyo. Ini kan tiap hari kami tentang kami Jumatnya suka berdoa ma. Pemirsa Padang TV kalau ingin masuk Bojo Agus boleh aja tiap malam. Ayo kita nongkrong di TikTok. Ya kita nyanyi ya. Nah. Jadi Malin. Banyak. Kan lah. Langko dek aku hina, ya aku hina mau lah. Kalau di rumah igu. Igu hina mau lah. Kalau di periaman Agui. Agui. Ya. Kalau nama kerennya Agus Mahendra. Mahendra. Pak. Jadi kalau di dunia namanya Agui nah, Pak. Agu. Kalau di kampung namanya Agus nah. Dak Zahmi Zagita. Zahmi Zagita. Nah. Jadi mungkin saya Pak Direktur tadi namanya Agus Mahendra. Gumenda anak si Agui ini. Agui. Iya. Ah, ada nak apa lagu Lena? Lagi masih ada yang berlagu nanya tadi. Iyo. Agus Mahendra sudah lagu, menyangalah Malin lah. Ado Ibu Elmi nak berlagu. Ibu Elmi. Iyo. Oh Ibu Elmi. Iyo. Anak Ibu bidan kita. Oh Ibu bidan kita. Ibu bidan kita. Berlagu lah cik dulu nak. Sudah tu beko di penghujung beko. Awak ado tanyo sen dulu pak aku satu balik mah. Apa? Lagu joget-joget kemarin Pak, kita Pak Zai, lagu goyang-goyang si anak Deli gitu ya Pak ya, kita penutupan lagu itu ya. Bagus, langsung saya imbau Ibu L dengan nyanyiannya. Oke. Langsung saya imbau. Ya imbaulah. Diimbaunya? Iya. Iyalah. Hadirin undangan yang berbahagia, inilah. Kok undangan sih? Emang beralek? Kocok beralek. Lagu penutup. Oh, enggak itu dah. Beko lagu lalai tutui beko. Ah baru imbau bergoyang sado no. Ah itu orang Bukit Tinggi ya. Ia pakai no lah. Itu. Lalai tutui beko. Ah baru no balagu. Jadi bergoyang sado no. Artinya sebelum awak balagu dan bergoyang goyang. Langsung saya ke Pak Direktur dulu mungkin ada pesan yang disampaikan Pak Direktur untuk warga Kota Padang dan Sumatera Barat. Setelah Pak Direktur beko, mungkin Pak GM silakan dulu Pak. Terima kasih banyak. Iya Pak. Untuk warga Padang khususnya Sumatera Barat ya, kalau membutuhkan untuk akomodasi penginapan hotel yang berbintang saat ini ya, silakan berkunjung di Grand Buana Lestari Hotel ya. Fasilitas kita bintang 4 ya, nyaman bisnis transit hotel. Wah, wow, kita potongkan dia dulu. Luar biasa. Kalau tadi lah dari Pak Direktur. Dari Pak Direktur kini coba Pak GM lah. Bapak GM. Pak GM Bapak Abu Bakar Siddiq. Terima kasih, selamat malam untuk pemirsa Padang TV. Iya. Yang mana kita hari ini ada acara apa namanya nih? Malam Bagurau. Malam Bagurau itu malam bercanda. Bercanda. Jadi kami sudah menyediakan untuk Sumatera Barat khususnya fasilitas hotel berfasilitas bintang 4 dan kita juga memiliki kolam renang dan akses wifi gratis. Ya silakan untuk berkunjung ke tempat kami. Terutama ke Tip Top Cafe. Wow, ya, mantap. Terima kasih, selamat malam. Nah, kemudian lagi si Vivi. Yang cantik sekali ini, apa pula yang mau disampaikan kepada pemirsa sebagai marketing? Untuk dari marketing itu, untuk masalah harga bisa kita sesuaikan lah. Kalau untuk menginap gitu. Jadi jangan takut untuk ke Grand Buana Lestari Hotel nanti untuk yang harga nanti bisa kita sesuaikan. Memberikan yang terbaik ya. Ya, kita berikan yang terbaik lah untuk tamu-tamu kita. Wow, luar biasa. Kalau tadi dari Bu Pipi kita pindah ke Pak Emil. Silakan Pak Emil. Silakan Pak Emil. Terima kasih untuk Padang TV. Bagi kami bagian marketing kita siap untuk berkunjung ke semua instansi baik itu corporate, dinas-dinas dan kita akan memberikan pelayanan terbaik dan servis yang terbaik dan juga government yang utama sekali yang ada kegiatan bimteknya juga atau
kegiatan meeting-meeting lainnya bisa kita kunjungi, nanti kita beri harga yang terbaik lah untuk government gitu. Dan juga untuk corporate, bagi yang ada transit, mungkin bagi tamu-tamu yang dari pusat, baik dari Jakarta atau dari kota lain, bisa nanti datang ke Grand Buana Lestari Hotel, dan kita juga menyiapkan transportasinya untuk pengantaran ke bandara, atau kita jemput juga secara gratis gitu. Itu dari marketing. Baik, terima kasih Pak Emil. Yang terakhir itu dari Pak Agus Mahendra. Dari Pak Agus Mahendra. Apa yang disampaikan untuk mengimbau supaya peserta bisa, aku masih lebih terbuka pendaftaran ya? Masih masalah lomba. Ya, kalau itu masih masalah lomba, masyarakat Kota Padang yang ingin mengikuti lomba tembang kenangan Grand Buana Lestari Hotel digelar di Tip Top Cafe, silakan Anda mendaftar. Syarat usia minimal 30 tahun dan ada IDR-nya nanti yang akan disampaikan, dan itu akan tentunya akan disampaikan oleh kontak person yang ada nanti di dalam flyer ya, dan silakan Anda bertanya lebih lanjut di dalam kontak flyer nanti ada kontak person, nanti ada Pak Emil salah satunya kontak person, dan juga salah satu artis kondang Sumatera Barat juga ada Aan Sagita, terima kasih, dan juga anak bawang kita ada Malin Tiri. Silakan bertanya juga kepada Malin Tiri, dan nanti akan diangkat dia menjadi tidak anak bawang lagi. Gitu. Wow. Baik, terima kasih Agus Mahendra, memang luar biasa sekali ya. Seorang Agus Mahendra ini meningkat terus. Aduh, ya. Alhamdulillah. Dah, makasih Pak Agus Mahendra. Terima kasih kembali. Vivi, dan juga Pak Emil, Pak Direktur, Pak GM. Agus Mahendra. Iya, Malintri. Terima kasih. Kok bajalan jula sampai ke Batih, kok balai jula sampai ke Bolon yang malam-malam juna yang langsung sebab bahibur untuk yang terakhir kan yang. Oke. Ambo Malintri pamit. Dan Unyang Zahni pamit. Basamu Grand Buana Lestari pada malam hari kini ke sana. Dan kita akhiri acara kita di acara Malam Bagurau di malam kini kosana. Dan selalu ikuti Malam Bagurau Satio malam minggu. Nah, di sana undian di akhir kita akan dihibur oleh penyanyi Kota Padang juga, Helmi. Kita joget bersama untuk mengakhiri acara Malam Bagurau di malam hari ini. Dan kalian yang ada di rumah, kita pamit dulu bersama Malin Tiri. Dan kawan-kawan sana, tetap selalu ikuti acara Malam Bagurau, Bagurau kita malamku. Tiada lagi yang ku harapkan.
kita goyang sama-sama Pak. Tapi yang mandi rambut domo-domo.